Selamat pagi pemirsa, konser musik grup band Armada di Stadion Paglegur Ayani Sumenep, Jawa Timur diwarnai dengan kericuhan di mana sejumlah penonton terlibat aksi saling lempar batu dengan panitia dan juga aparat keamanan. Kericuhan dipicu oleh para penonton yang berusaha merobohkan pagar pembatas penonton. Setelah pagar di bagian timur stadion roboh, para penonton berusaha masuk ke dalam stadion tanpa membeli tiket. Namun upaya penonton tersebut digagalkan oleh aparat kepolisian dengan lemparan batu dan juga kayu. Hingga kemudian terjadi saling lempar batu dan kayu. Polisi langsung berusaha mengejar para penonton dan penonton yang berhasil ditangkap menjadi bulan-bulanan dari aparat kepolisian. Kericuhan kembali mewarnai pertunjukan ketika para penonton yang tak memiliki tiket berusaha maju ke bagian depan panggung, namun diusir oleh para penonton yang lebih dulu berada di depan panggung. Aparat kepolisian kemudian menangkap tiga penonton yang dianggap biang kerusuhan dan diamankan.